Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku semuanya, segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat, untuk waktu sepenyantinya telah diberikan bersama untuk konsekutnya di dalam panam religi, dalam mengantarkan untuk nada-nada islami, juga tema khasidah terkhusus dalam satu penerangan acara Birrul Walidain yang bertepatan 1000 hari almarhum Bapak Darmo. Sekali lagi, tentunya untuk kesempatan siang sore yang berbahagia ini, untuk waktu akan kami kembalikan untuk satu persembahan nasidah kita dalam mempersembahkan untuk tepang-tepang di kesempatan sore ini. Moga bersama untuk nasidah kita bersama Mbak Purwati, juga persembahan dari konco-konco dari 86 Analiji, terkhusus untuk Bapak Ibu segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat semuanya. Semoga pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan, dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan, dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan, dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Oh,
Tuhan. Terima kasih kembali kepada MC. Semoga. Ada Mbak Perwati matur sepanjang adanya untuk satu nomor tebang. Semoga saja di kesempatan sore yang berbahagia ini dengan lewatnya satu nomor tebang bisa memberikan adanya dari segenap tamu undangan yang berbahagia. Waktu masih juga akan dikembalikan bersama untuk konsultasi dari 86 religi. Hadir kembali monggo untuk Mas Ari juga kawan-kawan. Saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cinta, jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa keranjang. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam
berhiaskan. Emas intan bermata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang suci menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa keranggan. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut datang menjela. Hadir untuk satu nomor atau bahkan ada sebujur banggai yang dijagelin telah diberikan bersama untuk konco-konco dari 86 religi dalam mengantarkan untuk satu persembahan acara bersama untuk segenap keluarga dari Bapak Widodo beserta Ibu Toni sekeluarga. Tiba waktunya tentunya untuk segenap konco-konco dari 86 religi kita menuju break kita untuk melaju ke persembahan rangkaian acara untuk berikutnya. Moga tentunya untuk waktu sebenarnya kami turunkan untuk bisa melanjutkan satu rangkaian acara di kesempatan siang sore yang berbahagia ini. Moga, terima kasih.